Halo semua, selamat datang lagi di channel Om Roblox. Hari ini ada updatean terbaru untuk game Weapon Fighting Simulator ya. Sekarang tuh ada update 3 ya, kita klik aja. Untuk update 3 ini, di sini tuh ada map barunya yaitu map 7. Terus ada internal artifact di adanya itu di map 3. Terus ada rank baru yaitu Advanced Key Rank ya. Terus ada AFK Auto Pike ya. Ini banyak orang-orang yang ditunggu-tunggu ya. Karena sekarang kita bisa AFK di map normal ya. Terus ada juga add exclusive reward for group member. Entah ini dapetin rewardnya itu gimana. Terus ada 2 game pass baru. Terus yang terakhir itu kita itu ada balance ya, atau balance atau entahlah sebutannya gimana. Di situ spell drop chance-nya itu di adjust atau ditambahin lagi ya, presentasi chance-nya itu mungkin drop rate-nya itu ditambahin sedikit ya. Entah apakah ini berefek buat dapetin spellnya atau tetap sama aja, entar ya. Kalian coba sendiri aja ya. Oke, kalau gitu kita lihat dulu di rank baru ya. Kira-kira persyaratannya apa aja, apakah kita butuh spirit stone ataukah butuh berapa key buat upgrade ke rank barunya ya. Oke, kalau gitu kita lihat di sini nih, di map awal sih adanya ini dia di sini. Oh, di sini tuh buat upgrade ke advance key itu kita butuh spirit stone 1B dan kita butuh key juga 1,20M ya. Ini yang agak sedikit sulit itu key-nya ya. Oke, kalau gitu gua juga mau cek ini ya, apa tuh internal artefak ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu ada di map 3. Kenapa gua nggak tele aja ya, malah jalan manual. Oke, kita udah sampai di map 3-nya. Ini kah yang kayak apa ini? Mungkin ini kali ya artefaknya, masih coming soon ya. Oke, kalau gitu gua mau ke map 6 aja ya, sekalian mau buka map 7-nya dan gua mau ngejelasin cara AFK di sini ya. Kalau AFK sini tuh lu klik aja tuh yang ada icon sepatu ini, kita klik dan kita start auto aja. Untuk AFK ini tuh menyerang monster itu secara random ya. Di sini tuh kita bisa nyerang chest key-nya, terus bisa nyerang monster-monster kecil di map ini, terus juga bisa nyerang monster mega juga ya. Pokoknya nyerangnya itu random ya. Nah, kayak gue sekarang ini, karakter gue ini nyerang mega water monster ya. Oh iya, di sini juga ada teman Roblox gua namanya Ripchiro ya tuh ya. Oh iya, di sini juga ada peringatan ya, tuh di bawah itu ada tulisannya bahwasanya kita harus kembali selama 20 menit ya biar game ini enggak DC ya, karena di Roblox itu kalau kelamaan AFK itu otomatis bakal DC ya. Oh iya, di sini juga lu bisa klaim hasil AFK lu ya. Ini dia, kan di sebelah kanan itu ada icon kayak apa tuh, kayak tas lah. Di situ lu klik aja, nanti lu hasil apa, hasil AFK lu bakal muncul di situ dan lu tinggal klaim aja ya. Oke, kalau gitu gua mau buka map terbarunya. Bukan sini, salah, tapi ke sana ya, ke depan. Oke, gua mau buka map baru nih. Untuk map baru ini harganya itu sekitar 100M, lumayan lah ya. Oke, kalau gitu kita buka aja. Kita yes. Mana nih? Oh, oke, ini dia. Oh.
Ini dia map barunya, dan ini ada misinya seperti biasa. Nanti misinya aja gue jalani secara off record aja untuk misinya. Oke, di sini gue pengen ngetes ya. Kira-kira kalau gue kill Mega ini dapat spell atau tidak ya. Seharusnya di map 7 ini kita itu buat dapetin chest mythicalnya seharusnya ada ya kesempatan buat dapetin mythical ya. Kita lihat dulu di sini ada siapa aja sih yang on ya. Di sini tuh ada Richiro, terus ada Clay, terus ada siapa lagi? Kayaknya berdua aja. Tadi itu sebelum gua record itu ada apa tuh Putra X Indo juga, terus ada Ali juga ya. Oh ya, katanya Putra X Indo itu dapat spell legendary ya di map 7 ya. Oke, dari jauh udah kelihatan ya untuk harga gacha di X baru ini di map 7 ini tuh harga X-nya itu sekitar 2,25M ya. Karena gua udah punya spirit stone sekitar 900M, mungkin nanti gua bakal gacha ya. Tapi gua pengen kill Mega dulu di sini. Kira-kira gua bakal dapat spell bagus atau tidak ya. Oh iya, di off record kemarin itu gua sempat dapat dua spell legendary ya. Cuman sayangnya spell legendary yang gua dapat itu pasif sama buff ya. Oke, kalau gitu kita lihat. Pertama ini dia yang Bulwark Shield, nyebutnya gimana ya? Agak ribet gua nih. Dia itu ngebuff, dia itu nanti sekitar pas ngeluarin skillnya itu ada shield yang ngelilingin kita, dan shield itu menyerap damage sekitar 500.000 damage ya. Terus spell yang kedua itu ada di Water Mystery ya. Di Water Mystery ini gue dapet spell caster ya, dia itu nambahin spell damage sekitar 10%, dan spell caster legendary ini setara dengan ini nih, dengan Thunder Master level 4, statusnya sama, yaitu spell damage 10% ya. Jadi agak sedikit nggak pengaruh ya, karena statusnya sama ya yang gua punya gitu ya. Oke, gak dapat apa-apa. Gua mau cari monster lagi. Dulu ini ada monster apa nih? Di sini ada Mega Snow Maiden. Coba gua kill ini. Kalau gua kill ini dapat apa nih? Oke, dikit lagi mati ya. Kayaknya gua harus gacha weaponnya dulu ya, karena kayaknya damage gua itu nggak terlalu sakit ya. Jadi agak sedikit lama buat bunuh Mega Snow Maiden ini ya. Mungkin gua harus gacha dulu. Nanti kalau udah selesai gacha, gua mungkin use level dulu. Nggak dapat apa-apa ya. Oke, kalau gitu kita mulai gacha aja, dan mudah-mudahan gua dapat weapon bagus ya di gacha kali ini.
Oke, karena tas gue full, gue mau naikin level weapon gue dulu. Dan gue juga pengen lihat kira-kira power weapon terbaru ini sebesar apa ya. Oke, kita lihat dulu. Oh iya, tadi itu gue dapat legendary. Dan ini dia, wow, lihat legendarinya itu powernya itu sekitar 30,5k ya. Ini benar-benar OP banget ya. Karena powernya ngalahin mythical lotus ini ya, yang di map 6 dia tuh powernya itu sekitar 19,3k ya. Ini benar-benar OP banget untuk weapon map terbarunya ya. Lihat tuh 30k loh. Terus untuk ininya, untuk epicnya juga ngalahin power mythical lotus yang kemarin ya. Dan untuk rare-nya ini powernya sekitar 13k. Dan yang terakhir untuk uncommon-nya powernya itu sekitar 7k ya. Mungkin mythical map 6 powernya kalah karena levelnya. Level mythical map 6 gua itu sekitar 52 ya. Sedangkan yang ini, yang glacier ini, yang legendary, levelnya itu sekitar 61. Mungkin gua bakal naikin level ini ya, level mythical gua dulu. Gua pengen tahu kalau level 61 powernya itu berapa sih? Apa ngalahin power legendary ini atau tidak? Kalau gitu gua best equip dulu. Bentar, ini oke, gua base equip dulu ya. Nah, ini dia yang kepake itu legendary gua pasti. Terus yang epicnya dan mythical yang di map 5 ini ya, yang udah level 56. Oke, kalau gitu gua mau naikin mythical lotus ini, atau kalau lotus itu ini ya, apa tuh? Bunga teratai kah? Kalau gitu gua naikin level ini dulu ya. Lotus gua itu bisa naik level ke level 57, jadi naik 5 level ya. Dan lihat powernya itu sekitar 33k ya. Otomatis ngalahin legendary yang terbaru ya. Kita naikin dulu. Oke, ini dia. Gua mau ini dulu nih, ini gua pengen unlock, pengen di unlock aja ya biar jadi bahan pius mythical gua. Kita pius lagi ini aja biar cepet ya. Kurang ya. Kalau gitu gua base equip dulu. Dan sekarang mythical gua yang map 6 itu powernya jadi 33k. Untuk sekarang pet yang paling pet ya weapon yang paling gede damage-nya itu mythical gua yang dari map 6 ya, yang sudah levelnya dinaikin ya. Oke, kalau gitu gua mau gacha lagi karena gua masih punya sekitar 600-an M lebih ya. Keep this feeling, keep on breathing, even if we're slipping away. So I close my eyes and lose my sight. Do
Oke, karena spirit stone gue udah habis, gue mau kill Mega. Mudah-mudahan gue dapat spell yang bagus ya. Oh ya, untuk mythical ini Lotus gue udah gue naikin levelnya jadi level 60 dan powernya sekarang atau damage-nya jadi 45k ya. Oke, dikit lagi Mega Snow Maidennya bakal mati. Kira-kira gue bakal dapat spell atau gue dapat spell epic ya. Oke, lumayan dapat kuncinya juga. Oke, videonya sampai sini aja dulu ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe channel gue, yang udah like juga dan berkomentar. Dan gue terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah join ikut mabar ya. Dan maaf kalau ada nama-nama kalian yang tidak kesebut ya, atau kelupaan sama gue ya. Oke, sampai jumpa lagi di next video. Bye.